Pesona Masjid Haji Kecik Lemik di Aceh. Sebuah kubah besar diapit empat kubah lain yang berukuran kecil. Satu menara menjulang tinggi. Kubah dan menara itu berdiri kokoh di Masjid Haji Kecik Lemik di Desa Lam Sepeng, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Selain sebagai tempat beribadah, masjid berukuran 34 x 22 meter persegi itu kini menjadi primadona baru bagi wisatawan sejak diresmikan pada Senin tanggal 28 Januari tahun 2019. Masjid yang peletakan batu pertamanya dilakukan pada tanggal 19 Juli tahun 2016 itu dibangun di atas lahan seluas 2.500 meter persegi di Kompleks Balai Pengajian Haji Kecik Lemik yang memiliki luas total 3.500 meter. Pengusaha Aceh, Haji Harun Kecik Lemik, adalah donatur tunggal pembangunan masjid bergaya Timur Tengah ini. Keluarga Haji Harun Kecik Lemik mengatakan pembangunan masjid itu telah direncanakan puluhan tahun lalu. Saya bernazar membangun masjid, tapi enggak ada tanah waktu itu. Berapa bulan lalu saya berjemaah di Bale, saya menghadap ke tanah kosong. Kenapa tidak kita bangun di sini saja? Kata Haji Harun Kecik Lemik. Sementara nama yang ditabalkan merupakan nama keluarga Haji Kecik Lemik. Kolektor benda-benda kuno ini enggan menyebut total biaya untuk membangun masjid semegah ini. Menurutnya, hal itu untuk mencegah sifat riya. Dari Lueng Bata, Banda Aceh, Tim Liputan BNews TV. BNews TV.